Musrembang ini kan kita membahas tentang perencanaan pembangunan untuk 2020 diimplementasikan pada tahun 2021. Kami berharap supaya hasil ini betul-betul mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kampung, kemudian di tingkat distrik. Kalaupun itu belum semua terakomodir, maka saya pikir ada skala-skala prioritas. Skala prioritas itu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, kebutuhan dan kehidupan lingkungan masyarakat. Yang saya minta itu supaya diprioritaskan itu jalan lingkungan, terus pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, terus industri rumah tangga, itu juga penting. Ini harus pemerintah mengambil peran untuk memberdayakan industri-industri rumah tangga, kemudian seluruh sektor ini mari kita mencoba memprioritaskan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Kedua juga saya minta supaya anggaran ini di setiap OPD berimbang. Jangan ada yang banyak, lalu ada yang betul-betul sedikit. Nah, di dalam pemerintahan ini kan ada dua, urusan wajib dengan urusan pilihan. Nah, urusan wajib ini kan sebetulnya penting untuk anggaran-anggaran yang memang memadai dan terukur. Begitupun di urusan pilihan, jangan artinya ada hal yang belum prioritas kemudian diprogramkan. Akhirnya mubasir. Banyak sekali pembangunan-pembangunan yang mubasir karena tidak melalui perencanaan yang matang dan terukur.